Halo sahabat Sri Village. Kali ini kita berada di Gunung Sahari. Ini yang bus belok itu kalau nggak salah dari mana ya? Dari Budi Utomo atau dari mana gitu ya? Ini ke arah Senen nih guys. Tuh, ke arah Senen. Kelihatan tuh jembatan flyover Senen. Kita lagi mau ngeliputin ini mie yang di depan obor Budi Mulia ya, karena waktu itu kita mau naik mobil pagi-pagi, cuma parkirnya susah, gak tau di dalam boleh apa enggak. Jadi kalau sini kan di dalam parkir guys, jadi kita naik Rainbow aja. Ini dia nih, kita liput dulu. Tiger Wong di follow ya bosku. Nah ini dia nih mie, saya pesan satu boleh? Wow. Oke, bakso pangsit berapa? 9. Berapa? 9. Ya, boleh bakso pangsit. Makan sini aja ya. Ya, duduk aja. Ini ayam ya, mie ayam ya? Ya. Ini apa, ikan ya? Iya, bakso ikan ya? Iya. Wah, mantep nih, ada toge, ada ayam. Jamur, pakai jamur? Pakai jamur dong. Wih. Mantap. Nah, ini dia nih. Jadi dia ada mie lebar juga ya? Ada ya. Yang payung di sini. Udah lama berarti di sini ya? Betul. Wah, kalau 82. Wah, kalau di Lombok, wah udah lama berarti tuh. Wah, ini satu keluarga. Iya. Mantap, satu keluarga yang jualan semua. Jadi mudah. Dikeroyokin. Minimal. Ini ayam cincang. Ayam cincang, semua full ayam kita sini. Ayam ya? Nah, halal kok halal. Halal ya. Wah, jarang-jarang ada ayam cincang, biasanya ayam gaduh kotak-kotak gitu ya. Iya, makanya kita lain dari yang lain. Iya, tuh ada jamur lah gitu. Kalau dia nggak pakai bakso pangsit berapa? Nggak pakai bakso pangsit, soalnya 19. 19 ya? Nah, tapi udah dapat jamur juga kok. Oh, 19. Dapet jamur juga. Bedanya bakso pangsit. Otak-otak dapat nggak yang 19? Sama, 19 juga dapat. Cuma bedanya dapet di bakso pangsit doang. Oke, okay, sip. Ada acar nggak kok? Ada acar cabai? Ada. Oh, boleh. Acar cabai di pinggir ya? Iya, oke, sip. Wah, ada tongcai juga? Ada dong. Wah, mantap ya. Dah. Sip. Karena tongsainya biasa asin ya, nggak boleh banyak-banyak ini. Mantap. Iya, ini dia. Dikenal mie ayam apa? Oh, warung bakmi obor. Di Ojol belum ada ya? Hah? Oh, bisa pesan dikit ya? Wih, Grab sama Shopee Food ya? Udah ada guys, Grab sama Shopee Food. Oh, ini ada tendanya tuh. Oh, ya ada tenda. Ada. Payung. Payung. Iya, banyak payung sama tenda. Karena sampai sore ya kalau salah ya? Iya, sampai sore. Jam berapa ya? Sampai jam 4 gitu. Oh. Guys. Enggak apa-apa itu, emansipasi tuh, lihat tuh. Mantap. Ya, nah, kita balik lagi ke mie-nya. Ya, kita coba, dia ada saus gak? Nah, ini dia, ada sambalnya, ada sausnya. Kita tinggal minta kuah coba. Iya, ini dia guys, mie-nya. Jadi kita juga dapat kuah. Oh, kuahnya pakai sayur asin, cais ini. Tuh. Ini. Mantap, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Amin. Penasaran nih sama kuahnya, kita cobain dulu. Pake sayur asin dia. Wow, gurih. Oh. Hmm.
kita cobain dulu nih otak-otak. Enak nih, ini otak-otaknya enak. Ini tadi campur tongcai, ayamnya dulu. Ayamnya juara, manis, kayak ayam kecap cuma dijincang. Kok? Dan wangi, jamur, segar men. Dia pakai juga toge, pakai toge. Jadi kalau kalian nggak suka makan toge, kalian bisa skip togenya. Taruh dulu nih maskernya. Sekarang kita, ini dia. Kita cobain mie-nya dulu. Enak teksturnya, lembut-lembut. Nah, sekarang kita aduk. Cabe. Kita cobain. Wow, mantap nih, sudah mantap. Mantap guys. Enak ini mie-nya. Ini rekomendasi dari Wilson Bison channelnya. Sama kita nonton waktu itu Pesto V juga ada pernah liput sini. Kalian bisa coba dan kalian bisa lihat channelnya Wilson Bison dan Pestovi. Maksudnya mantap. Dan porsinya banyak loh. Nah sekarang campur togenya, sausnya kurang banyak. Ini sausnya saus belibis. Bakso. Oh, yang bikin asinnya itu adalah tongcainya. Jadi memang ada asin-asin tongkai. Kalau kalian, ya mari. Kalau kalian suka tongkai, bisa pakai. Tongkainya nggak di spot dipakai soalnya. Pada berdatangan. Ini pada udah lewat jam 4 pagi. Udah sekitar jam 10. Oh.
kuahnya. Nah, ya asin-asin banget. Cabenya. Ya, makasih ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like dan subscribe. Nah, ini dia nih. Lihat, wow. Jadi tambah rame. Makasih. Yuk. Jadi jangan lupa kalian untuk datang nih, banyak jajanan juga, ada es goyang juga di situ. Mantap.